Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Pak Kumis. Nah, di kesempatan kali ini, Pak Kumis akan berbagi tips seputar kecantikan lagi ke kalian semua, yaitu cara membuat sabun pembersih flek hitam. Dan juga sabun ini bisa untuk mencerahkan kulit wajah dan juga untuk memutihkan kulit wajah yang hitam. Nah, penasaran bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Nah, pertama-tama di sini kita harus menyediakan wadah kosong terlebih dahulu. Setelah itu, sediakan bahan yang pertama, yaitu sabun Citra. Kalian bisa menggunakan sabun merek apa saja. Selanjutnya, kita parut sabun menggunakan parutan keju. Di sini kita parut kurang lebih 2 sendok makan. Oke, baiklah, setelah diparut seperti ini, langkah selanjutnya campurkan bahan yang kedua, yaitu 1 sendok teh kopi bubuk hitam. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu, aduk sampai semua bahan tercampur merata. Nah, jadi setelah semua bahan ini tercampur merata, kalian tinggal gunakan pada saat kalian mandi. Cara menggunakannya sama saat kalian menggunakan sabun pembersih wajah kalian. Kalian bisa memakainya setiap hari pada saat mandi, mandi pagi ataupun sore. Baiklah, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.